Anjay, dia udah kerja dong. Cepat banget dia, guys, kerjanya, guys. Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama aku Rasya di channel Rise Your Chill. Jadi guys, pada video kali ini gue mau nyelesain sebuah side quest pegawai yang ada di game Warnet Life 2, guys, atau Gaming Cafe Simulator. Nah, jadi sorry guys, udah beberapa hari gue udah jarang upload dan udah nggak upload udah lama, guys. Nah, sekarang gue mau mulai upload lagi. Bentar, ada maling ini, guys. Gue pukul dulu nih, anjir, maling coba. Nah, maling udah ada di sana ya sekarang ya. Nah, jadi sekarang gue mau nyelesain sebuah side quest yang dari Derfla. Derfla itu pegawai apa, guys? Kira-kira, guys. Kan ada Girob, Natroach, Napos Alien di update versi 1.5.5 ini kan, guys. Nah, sekarang gue mau nyelesain dulu yang Derfla. Derfla kalau dibalik Alfred, enggak tahu namanya. Oh, ini guys, orangnya ada depan nih, guys, rupanya ya. Ya udah guys, enggak usah lama-lama, langsung bicara aja jangan si Derfla. Halo Derfla. Ini sih, apakah Anda pemilik warnet ini? Iya, kenapa? Perkenalkan, nama saya Derfla. Saya adalah mantan kepala pelayan dari salah satu orang kaya di kota warnet. Setelah 50 tahun bekerja bersama mereka, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menjalankan hobi saya, yaitu memasak. Nah, karena itu, saya ingin bertanya, apakah di warnet Anda saat ini ada koki? Gak ada. Ya, maksud saya, apakah Anda tertarik untuk memperkerjakan saya sebagai koki di warnet Anda? Wah, tertarik guys, kita sangat butuh dia guys. Ya, tetapi karena saya sudah lama tidak memasak, jadi saya harus latihan dulu. Gak apa-apa, sepenglihatan saya, warnet Anda menyajikan nasi goreng kan? Jadi saya akan berlatih untuk membuat itu. Apakah Anda boleh membelikan saya beras? Biasanya sih, saya membelinya dengan seorang pedagang di taman. Beras, pergi ke taman. Oh, beli beras dia guys, minta beras guys. Ada apa guys? Kita beli beras dulu guys ya. Oh, ada preman coy, itu coy. Ini preman rese guys, kita pukul dulu coy. Preman anjir, cewek coy, preman coy. Mampus. Oh, pedagangnya ini guys. Ini ya. Penjual misterius mulu, buset. Jual beras gak? Uang ada, barang ada. Injir, cool banget coy, 5.000 ya udah kita beli guys. Baik, silahkan ambil barangnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya ada di sini. Oke, oke. Berikan beras kepada Derfla. Oke, kita kasih ke Derfla. Anjir, beras 5.000, coy. Mahal banget. Itu beras berapa kilo, guys? 5.000, guys. Oke, kita kasih, guys. Dah, yang penting selesai nih quest nih. BTW itu ada bug, guys. Nggak tahu, guys, tuh bug gitu, guys. Dindingnya jadi nge-flicker gitu, guys. Jadi berbayang-bayang. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, untuk bahan kedua, biasanya untuk membuat nasi goreng, kita juga memerlukan telur, kan? Harusnya sih, untuk bahan ini kita bisa beli sama pedagang yang sebelumnya juga. Lalu ngapa nggak ngomong dari awal, kocak? Bolak-balik doang. Ini mah langsung, kek. Harusnya nasi goreng tuh bumbu kecap, nasi, telur, sama sayuran gitu, kek. Langsung sepaket. Bilangnya satu-satu, guys. Rektak, beli-beli. Selamat datang. Ha, mau telur. Uang ada, barang ada. Iya, ada uang gue, kok. Kira ngemis, ya. Nah, ini uang 7.500 coy. Malah mahalan telur dari mahalan telur daripada beras ya. Harusnya mahalan beras anjir. Udah guys, kita kasih dulu telurnya ke si Derfla. Dasar Derfla minta-minta, guys. Terima kasih, harusnya udah lengkap ya bahannya. Kita lupa beli tomat. Aduh, setahu saya orang itu tidak menjual timun. Gimana ya aku bisa tanam? Wah, beneran. Kalau begitu saya akan tunggu di sini ya. Anjay, tomat coy. Tanam dan berikan tomat kepada Derfla 3. Aduh guys, tomat gue gak punya tomat coy. Yaudah kita coba gacha dari tanam ya guys ya. Nah, caranya gini nih. Kalian beli yang mini makanan. Nah, karena gue uangnya banyak, jadi gue beli 1, 2, 3, 6 aja dulu guys. 6 aja dulu. Dan beli pupuk. Mana tadi pupuknya? Pupuknya pupuk jangan murah lah guys ya. Masa pupuk murah sih? Ini gak ada pupuk bagus ya. Setauku udah banyak pupuk bagus guys di kamar guys. Sudah kita nanti ambil dulu guys. Sekarang kita tanam. Yaudah guys, buat video ini bakal gue skip dulu guys, biar cepet dapat tomatnya. Nanti gue skip guys. Jadi kalian caranya begini aja guys, tinggal tanam. Nah guys, setelah gue udah selesai nanam dan gue udah dapetin 3 tomat kalau nggak salah guys. Bentar buka atas di mana ya? Oh iya. Nah, dia udah dapet 3 tomat. Jadi gue udah nanam banyak tadi nih. Dan ternyata dapet 3 tomat guys. Ya udah kita
Sekarang pilihin dulu 3 tomatnya, habis itu kasih ke si Derv lah guys ya. Semoga dia cuma butuh tomat guys, yang gak butuh apa-apa guys. Kalau butuh timun yang lain gak bisa sih. Udah kita kasih Derv lah 3 tomat. 2, 3. Nah tuh Derv lah. Wah tomatnya segar sekali, terima kasih ya. Nah bahannya memang sudah lengkap, tapi saya butuh uang muka. Untuk ini untuk menunjukkan apakah Anda benar-benar ingin mempekerjakan saya. Berapa uang mukanya lu? Oh 5.000, yaudah kita kasih murah guys. Terima kasih bos, saya akan mulai bekerja secepatnya. Oke. Pak udah guys, gitu aja guys. Serius? Anjay dia udah kerja dong. Cepat banget dia guys kerjanya guys. Wah ini mah kerjanya cepat banget dia cuy rupanya. Berapa menit ya guys ya? Oh kita berarti habis dikit LP ya, dikit LP cuy. Habisnya cukup kurang lebih gak ada 20.000 ya. Ya jadi itu aja guys untuk side quest kali ini. Pegawai ini tuh pegawai pelayan pengantar makanan guys. Sekarang kayaknya dibikin mudah sama Bang Andi ya guys ya. Lagi dulu memasak dan menyajikan makanan ke pelanggan, tugasnya dia guys. So jadi itu aja guys buat side quest kali ini, sangat gampang side questnya guys. Terima kasih buat yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Resocil signing out, see you next video dan bye bye.